Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, menyampaikan pengundian nomor urut paslon digelar pada malam ini 23 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Setiap paslon Pilkada DKI 2024 diperkenankan membawa 60 pendukung saat pengambilan nomor urut. Untuk diketahui, KPU DKI akan menggelar debat Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 3 kali. Debat Pilkada DKI 2024 perdana akan digelar pada 6 Oktober 2024. Untuk besok kami akan mengadakan pengundian nomor urut. Nanti setelah paslon ditetapkan, besok paslon hadir ke kantor kami untuk mengambil nomor urut. Nomor urutnya ini nanti yang akan menjadi nomor urut pada saat mereka berkampanye. Jadi nomor urut di surat suara nanti besok akan diundi. Jadi nanti besok pukul 7 malam kami mengundang ke sini, nanti sesuai dengan mekanisme SOP yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI, mereka akan melakukan pertama pengundian untuk nomor antrian terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti mereka melakukan pengundian nomor urut. Jadi skemanya sama seperti pada saat kemarin pengundian nomor urut di Pilpres. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.